Guys, kita lanjutin lagi ya petualangan di game Bloxroot tadi guys. Cuman pada video kali ini Bang Sapi nggak main game Bloxroot ini, tapi Bang Sapi akan coba bikin sendiri game Bloxroot versi Bang Sapi guys. Kira-kira kayak gimana ya? Yaudah, sebelum kita mulai jangan lupa untuk di like dan di subscribe dulu ya. Oke guys, Bang Sapi sudah ada di Roblox studionya. Langsung aja yuk, kita akan coba bikin. Oke guys, ini dia template-nya yang akan Bang Sapi pakai ya. Untuk awal-awal, pastinya kita perlu daratan dong ya. Masa daratannya kotak-kotak begini? Jadi kita akan cari aja land. Oke, kita cari daratan yang warnanya hijau aja kali ya. Nah, ini nih, big Flatland ya. Oke, cakep. Sudah ada datarannya dengan warna hijau begini. Bang Sapi juga akan taruh beberapa pohon. Pohon seperti ini. Terus juga kita akan campur sama pohon yang seperti ini. Oke, sejauh ini sudah cukup. Sudah ada lumayan pohonnya. Bang Sapi juga akan tambahin rumah-rumah kecil. Oke, rumahnya seperti ini aja. Jadi Bang Sapi akan taruh rumahnya ada di tengah-tengah sini. Ditambah Bang Sapi juga akan tambahin ada meja. Nah, fungsi mejanya ini Bang Sapi akan taruh buah Bloxroot ya guys ya. Oke, kita kan sudah ada taruh mejanya. Sekarang kita akan cari buahnya guys. Jadi nanti kita bisa ambil buah Bloxroot ya guys. Kebetulan ada buah leopard di sini. Lihat guys, ada buah leopardnya. Kita akan taruh aja di atas meja sini ya guys ya, leopardnya. Dan juga ada buah venom. Kita akan taruh juga buah venomnya di sebelah buah leopard. Oke, taruh di sebelah sini. Dan juga ternyata ada buah doh. Oke, kita tambahin juga guys. Nice, cakep banget. Sudah ada 3 buah di atas meja situ. Berikutnya kita akan tambahin jalan-jalan gitu guys. Bentuknya kayak tanah gitu lah ya. Bang Sapi juga akan tambahin beberapa rumput-rumputan gitu. Berlama-lama kemudian. Oke guys, setelah Bang Sapi tambah-tambahin, sepertinya kita akan uji coba dulu kali ya. Seperti apa nih game Bloxroot yang udah Bang Sapi bikin nih? Langsung aja guys, kita play dulu ya. Oke, kita sudah ada di dalam gamenya. Dan di sini guys, Bang Sapi juga udah nambahin ada beberapa buah yang bisa langsung dipakai. Ada buah flame, graffiti, dan bom guys. Wah, gimana guys? Lumayan lah ya, lumayan lah ya. Untuk kategori game Bloxroot palsu guys. Dan di sini guys, kita juga bisa ngambil quest Defeat the Bandit nih. Oke, kita bisa milih quest untuk lawan bandit atau bandit boss guys. Nah, bisa dapat belly juga sama EXP. Accept aja. Terus, nah di sini juga akan muncul questnya guys ya. Berikutnya weapon shop nih. Oke, ada katana sama flintlock nih. Coba deh kita ambil katananya aja. Bye. Ups, tapi katananya nggak kelihatan di inventory. Ya udahlah, nggak apa-apa. Di sini untuk nge-set spawn, jadi kita set spawn juga aja di sini. Terus yang terakhir ini sebenarnya ini adalah bot dealer, tapi Bang Sapi ini tidak ada lautan guys di sini ya. Cuman ya udah nggak apa-apa lah ya. Nah, sekarang kita akan uji coba ya guys ya. Di sini kan kita udah dapat quest gitu bandit nih. Oke, coba ya. Banditnya itu yang sebelah. Oh, ini bandit boss ya guys. Bandit boss yang ini nih harusnya ya guys ya. Bandit. Oke, apakah ini benar? Oke, benar guys. Coba ya kita tes guys. Lawan bandit ini Fire Fist. Kehitung juga guys. Udah bunuh 2. Coba ya kita samperin lagi. Terus kita pakai skill yang X-nya Fire Pillar. Bontinya nambah. Dan questnya juga udah beres guys. Lumayan, lumayan. Dan sebenarnya Bang Sapi ada nambahin satu lagi guys di sini ya. Ada satu jalan sini, jalan setapak di depan ujung sana guys. Kita akan bisa menemukan Kaido guys. Wah. Ada Kaidonya guys di sini. Cuman di sini Kaidonya versi yang masih manusia guys, belum berubah. Coba ya. Nanti Bang Sapi akan tambahin versi Kaidonya ini bisa nyerang gitu ya. Nah, di sini Bang Sapi akan namain gamenya Bloxroot KW aja. Deskripsinya Bloxroot KW Super. Oke, kita save aja. Berlama-lama kemudian. Oke guys, gamenya sudah ada di profilnya Bang Sapi nih, di profil account-nya. Kita coba mainin aja ya. Bloxroot KW Super by Sapiderman XD guys. Oke,
Kita sudah dari di dalam, guys. Waduh, ini kenapa di belakangnya ada baloknya tapi nih ya? Ya udahlah, enggak apa-apa ya. Oke. Nah, kita coba lagi ya, guys ya. Tadi kan kita bisa ambil. Ini ada questnya. Coba sekarang kita bandit boss. Oke, set. Mantap. Oke, muncul juga. Dan weapon shopnya nih, apakah kali ini bisa keluar? Coba ya, flintlock. Kita beli. Ternyata kita punya juga flintlocknya ada di sini, guys. Ya udahlah, kayaknya Bang Sapi akan pakai buah rubber aja lah ya. Kita coba ya, guys ya, buah rubber. Oke, mana nih? Ada monsternya? Wah, monsternya ada di dalam rumah, guys. Ini dia, bandit bossnya. Wah. Bang Sapi dikejar-kejar sama bandit bosnya. Kita coba ya pakai skill rubber pistol. Langsung tewas, guys, bandit bosnya ya. Bang Sapi dikejar lagi. Oh no. Rubber bazooka. Belum mati dia, guys. Rubber gatling. Boh. Mental kemana tuh bos, guys? Ini udah nge-respawn lagi, guys. Ternyata dia tadi tewas ya, guys ya. Mantap juga nih. Sekarang kita coba buah grafitinya. Graffiti push. Boom. Mirip ya, guys ya, kayak yang ada di Blocks Root. Oke, mana lagi? Nah, ini dia Infinite Graffiti. Mirip banget gak tuh, guys? Mana lagi? Oke, dia udah respawn lagi. Rock. Ini nih skill mobility-nya, guys. Rock flight. Oh my god. Bang Sapi bisa terbang. Rock flight, guys. Mantap. Dan sekarang kita cobain ya skill ultimate-nya. Meteor. Ya. Keren banget skill meteornya. Lagi, guys. Meteor. Boleh-boleh lah ya. Oke, sekarang kita coba terbang. Fire flight dah ya. Kita coba yang ini buahnya flame, guys. Fire flight. Buah flame-nya juga lumayan mirip, guys. Dan di sini, guys, kalian bisa lihat ya. Bang Sapi sudah munculin ada boss Kaido di sini, guys. Dikejar. No, untung aja. Oh my god. Ini temboknya ditabrak, guys, sama Kaidonya. Oh no. Kita harus terbang. Kita terbang. Oke, kita harus melarikan diri, guys. Masih dikejar. Rock flight. Nah, rock flightnya untungnya larinya lebih kenceng, guys. Oke, kita coba ya di atas rumah. Apakah dia Kaidonya juga masih bisa, guys, nyerang Bang Sapi? Oke, disamperin, guys, sama dia. Kita ada di atas rumah, guys. Oke, dia nabrak pohon. Oke. Rumahnya digeser. Kita coba serang ya, guys ya. Meteor. Makan tuh Kaido. Waduh, nggak mempan kah? Meteor. Masih nggak mempan juga. Waduh, nggak kena, guys. Nggak kena ya. Harus dari jarak dekat. Coba kita deketin, guys. Kita pakai fire pillar. Wah, Kaidonya terlalu kuat ternyata, guys, di game yang Bang Sapi bikin, guys. Wah, nggak bisa tewas. Tepatnya bukan nggak bisa tewas sih, kayaknya dia nggak bisa kena damage, guys. Ada yang kurang harusnya ini kayaknya, guys. Coba ya skill ultimate-nya fireflies. Tuh, kita sembur api juga dia nggak kena efek sama sekali ya, guys ya. Padahal ini fireflies-nya juga udah semburannya banyak banget. Nggak berhenti-berhenti, lihat, guys. Wah, guys. Semburan apinya nggak udah-udah. Oh, no. Konslet, guys. Wah. Tapi ini banditnya kita serang-serang aja. Wait. Kaidonya terbang, guys. Waduh, kita melarikan diri dulu lah ya. Wah, ini sih kita tewas ini, guys. Astaga, kita tewas, guys. Dibunuh sama Kaido ya. Aduh. Ampun, Bang. Coba, guys, Bang Sapi di sini pengen. Waduh, langsung dikejar dong ya. Waduh. Ampun, Bang. Aku pengen ngambil buah doang. Alamak, lost bounty juga lah. Yaudah. Kalau begitu kita pakai teori gocek-gocek ya, guys ya. Kita gocek dulu Kaidonya ke sebelah sini. Pakai graffiti.
Oke, waduh grafitinya. Wah, nge-lag guys. Kita ambil dulu buah Venom, ambil Do sama Leopard nih guys. Oke, udah Rockfly. Nah, kita terbang dulu ya guys ya. Kita tinggalin dulu Kaido-nya. Oke, lari dulu sejauh mungkin. Lari dulu, lari. Oke, dan di sini Mas Api tadi udah ngambil buah Venom sama buah Leopard. Buah Do-nya nggak tahu kemana guys, gara-gara ditendang sama Kaido tadi. Tapi ini buahnya juga nggak bisa kita apa-apain sih, cuman bisa Bang Sapi pegang doang. Ya, namanya juga Bloxroot KW Super ya kan. Tapi lumayan lah ya guys ya. Tuh lumayan mirip ya kan. Boleh-boleh lah ya guys ya. Dan yang lumayan kerennya sih, paling nggak kita bisa ngelawan musuh-musuh gitu guys. Fire Fist. Langsung tewas semuanya. Cuma si bos Kaido-nya aja ini guys terlalu kuat ya. Fire Fist. Tuh nggak efek sama sekali. Kita kasih Meteor. Tuh coba nih, kalau yang bandit, meteor! Keluar! Langsung tewas semua kan, guys? Nah, itu dia guys ya, Bang Sapi tadi habis bikin game Bloxroot versinya Bang Sapi sendiri. Ya, walaupun ini ya jauh banget sih ya, guys ya, dibandingin dengan Bloxroot aslinya. Ya, mungkin ini nilainya cuma 1 atau 2 atau bahkan 0 kayaknya. Tapi ya udahlah ya, buat seru-seruan aja ya guys ya. Kalau menurut kalian gimana guys? Game Bloxroot buatan Bang Sapi ini, game Bloxroot KW Super guys. Menurut kalian ratingnya berapa dari 1 sampai 10? Coba komentar di bawah ya guys ya. Yaudah guys, paling video Bang Sapi sampai di sini dulu. Semoga kalian suka. Jangan lupa untuk di-like, komentar juga di bawah dan di-subscribe ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.